Ya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Danyaris, dan di video saya kali ini saya unboxing ya guys. Di paketan saya ini isinya ProGuard Exoslider sama holder HP ya. Langsung aja kita buka. Dari Bekasi guys. Dari Bekasi sampai Sangatta Kalimantan Timur itu butuh waktu 4 hari ya. Coba kita buka langsung. Packingnya cukup mantap ya guys. Ini pakai bubble wrapnya cukup tebal. Oke, yang terlihat paling atas ini exoslider ya, atau anti crash yang ditaruh di atas knalpot. Gak bisa dilihat. Oh ini guys, bisa dilihat ya. Ini exosledernya atau pelindung knalpot biar nggak terbentur gitu. Saya beli seharga 46.000. Nanti kalau kalian mau ikut beli atau order bisa cek di deskripsi ya, saya sertakan. Ini holder HP guys, buat naruh HP biar bisa ngevlognya bisa dipantau gitu, tanpa harus ditaruh di speedometer lagi. Saya beli seharga 40.000 juga ini. Nanti kalau kalian mau beli bisa cek di deskripsi. Dan ini ProGuard-nya. Oke, mantap, sesuai pesanan, warna hitam. Dan saya ini beli harganya 80.000 guys. Kemarin ada yang lebih mahal, mereknya Fastback ya, yang harganya 130. Itu sepertinya lebih bagus, tapi karena kosong ya yang warna hitam, adanya warna silver sama merah kemarin, jadi saya beli yang ada aja merek ini meskipun ini lebih murah. Kalau kalian mau beli bisa cek deskripsi. Mantap guys, bawain kunci L juga ini, 2 pieces. Dan kalau dilihat di sini nggak ada plastik ya guys, jadi semuanya besi. Oke, penasaran ya, coba buka ah. Oh iya betul guys, besi semua. Duh, ada lecetnya sedikit. Aduh. Oke, lumayan. Modis. Moga aja awet lah guys. Sesuai lah sama harganya. Oh, ini guys, sedikit. Oke. Mantap, hitam. Ini kita coba buka ini. Soft slider. Mesek Racing mereknya, kalau yang tadi modis. Buka. Wah, mantap guys. Ini ada potnya guys. Ada potnya guys, langsung bisa dipasang. Gede juga ya ternyata ya. Wes, ternyata build quality-nya bisa terbilang cukup keluar-keluar guys, sesuai sama harganya. Oh ini begini guys. Wow, panjang ternyata segini. Lumayan ini, ada sekitar 15 cm ya ada pautnya, tapi nggak dibawain kunci L. Dan ini holder HP. Oke, sepertinya sudah dicek. Oke, sesuai harapan. Boom, bisa melar. Gimana caranya ini? Oh begini. Wih, saya akan pelajari caranya guys nanti pasang. Oh, dipencet rupanya. Keren, ada hidroliknya mungkin di dalamnya. Oh, seperti ini. Dan ini bawahnya ya. Oh iya. Oh, ini tempel begini. Oke, mantap. Oke, ini bisa taruh di spion nanti. Goyang-goyang. Oke, jadi begini ya. Asik. Oke guys, mungkin cukup sekian aja unboxing kali ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan di komentar. Buat kalian yang mau order silahkan lihat di deskripsi ya. Dan kalau masangnya nanti juga saya akan beritahu caranya kepada kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.